masih kenalan ya. Udah mau jalan. Nah, ini kenapa sih kita kayak digeser-geser kayak di kereta deh? Yuk mulai aja yuk. Mami seperti apa barusan? Nggak di hatinya Mami. Ya, alhamdulillah seberkat sambung doa dari teman-teman dan semua masyarakat dimanapun mereka berada, ya baik, dikasih kelancaran. Tapi sempat ngobrolan apa Mami? Ya sempat didamaikan, cuman kan kayak dari Mas Angganya sendiri kan juga walaupun menangis dan mengatakan masih sayang saya, tapi kan harus bercerai. Ya saya mau jawab apa? Ya saya cuma bilang ya sudah. Berarti tadi sempat menangis ya Mami ya, Angga di dalam. Iya. Dari Mami sendiri seperti apa? Apakah tadi mediasinya? Saya mencoba setuju, Mas. Kalau perempuan itu kalau udah terlalu buka dalamnya itu nggak bisa nangis malah. Tapi apa sih yang bikin harus bercerai? Tadi kan Angga sebenarnya sempat bilang masih sayang juga tuh. Tanyain sama dia, Mas. Tadi disampaikan nggak mungkin? Apa nggak diperbaiki lagi? Sudah disampaikan. Beneran nih? Tapi kan dianya sendiri kan aku nggak mungkin bisa ngomong di publik kan. Karena bagaimanapun kan pasti dua-duanya sudah sama-sama terluka. Jadi aku nggak mau membuka luka itu terlalu lebar lagi. Ya kita baik-baiklah. Kalaupun memang sudah harus sampai di sini bisa menjadi saudara itu akan lebih baik. Mami kan 5 tahun nih pernikahan. Ini mungkin disayangkan nggak sih? Sayang loh. Tapi kan apa iya kita memaksa seseorang yang sudah tidak mau dengan kita? Mami sendiri berusaha untuk menjauhkan artinya. Apa mempertahankan rumah tangga? Kalau saya tidak mempertahankan, saya nggak mungkin menggugat. Kan saya sudah mengikuti apa yang dimau. Kan saya dari awal berkomitmen saya sebagai istri. Saya manut-manut suamiku aja. Suamiku mau bilang A ya ayo, bilang B ya hayo. Mau kayak gimana lagi sayanya? Mau jadi kayak boneka juga hayo. Kan selama ini udah kayak boneka, kan saya udah ngikut apa aja yang dimau. Jadi mau kurang apa lagi saya? Ada obrolan kah Mami tadi secara personal Mami dan Aa? Enggak, saya enggak bisa ngomong. Saya cuman mendengarkan petuah aja dari hakim mediasi. Karena memang keputusannya ya memang harus bercerai kan walaupun masih sayang. Terkecuali dari pihak Mas Angganya sendiri yang saya nggak pingin pisah, saya begini ya mungkin saya akan sama gitu. Cuman kalau sudah dari pihak yang lagi sudah bilang masih sayang tapi harus berpisah ya mau ngomong gimana? Tapi jadi bingung nggak sih dia ngomong masih sayang tapi pengen tetap pisah? Kamu jadi bingung nggak sih? Nggak bingung kan udah berpisah ya sudah. Kalau pesepeda koda itu kan dia kan koda saya, pemimpin saya. Jadi nggak kalau dalam rumah tangga itu nggak bisa abu-abu. Keputusannya harus akur. Dan saya tipe perempuan yang tegas kalau iya iya, enggak jalan nih. Jalan enggak jalan ya udah. Mami dulu kan Mas Angga jadi manajer Mami, mungkin apa karena kerjaan ini itu seorang Mas yang gini, apa yang dimau oleh suami saya keluar rumah tidak pernah tanpa izin suami. Saya ke mall aja saya selalu sama suami saya. Mau makan saya sudah masak, saya sudah bersih-bersih rumah, saya sudah menjalani kewajiban sebagai istri. Bahkan saya menjalani kewajiban sebagai suami. Jadi kalau masih menuntut lebih daripada itu dari saya apalagi? Saya manusia, saya enggak bisa buat apa-apa. Cuma itu yang bisa saya lakukan. Saya enggak bisa jadi queen terbang itu enggak bisa. Jadi saya cuma bisa itu sanggupnya. Saya bisa kerja sehari 4 tempat, 5 tempat. Habis itu saya tidur. Saya kan punya tenaga, Mas. Saya enggak manusia. Tenaga saya itu cuma sedikit. Oke. Tapi kan ini karena ekonomi juga nggak sih, Mam? Apakah ekonomi atau kerjaannya? Iya, Mam. Finansial, Mam. Seperti apa katanya alasannya? Sejak kapan sejarahnya Dewi Persik Matri? Bukan masalah finansial. Saya melihat AA dari dulu bukan masalah itu. Kan saya bilang, saya kalau masalah finansial bukan AA yang saya nikahi. Cukup ya. Mami, hari ini dihadiri juga sama Bang Ipul nih. Iya, seperti kalau, apa, pihak orang tuanya terlibat dalam rumah tangga Mami gitu. Orang tua Angga katanya terlalu ikut campur seperti apa Mami? Ya sudahlah, namanya orang tua pasti akan membela anaknya. Tapi hari ini dihadiri sama Bang Ipul. Anak enggak? Orang dua-duanya sama-sama belum pengen. Gimana mau punya anak? Jadi udah cukup. Agenda selanjutnya Bang. Agenda selanjutnya hari ini mediasi sudah dinyatakan tidak berhasil. Jadi minggu depan kita ke agenda berikutnya untuk memberikan keterangan laporan hasil dari mediasi hari ini.
kemudian dan juga membacakan gugatan yang sudah disampaikan dari pihak penggugat. Dan setelah itu kemungkinan bila mana sudah diperlukan saksi dan bukti, kita akan lampirkan semua pada minggu berikutnya. Oke. Jadi Mbak DP sudah tidak akan hadir lagi di persidangan, hanya saya, Bu Emi, dan Mas Kris dan tim kuasa hukum yang akan hadir di persidangan di Persik hanya hari ini, hanya untuk menghadiri sidang mediasi. Okay. Bang, kapan bang? Tanggal berapa? Sidangnya tanggal 11. Tanggal 11 Juli, seminggu. Bang Arif turun. Tapi tetap di luar, kalaupun dari pihak sana ada tawaran atau untuk mediasi, kami selaku kuasa hukum Mbak Dewi akan hadir dan akan mencoba mempertimbangkan. Nanti keputusannya tergantung dari Mbak Dewi dan A.